Mas, segitu senangnya kakak Bang, Bang. Makasih Mas Alan. Berkat Mas Alan, impian Bapak saya selama ini terwujud. Iya Bang, udah. Kau jangan lemparkan pujian terus untuk aku nih ya. Nanti aku kembung. Mendingan kau berterima kasih juga sama Melani. Karena kalau gak ada Melani, mungkin aku juga gak bisa ngabarin kau kalau ada Mbak Jenab. Pasti Mas. Mas Alan kenapa? Bang, waktu kau ketemu sama Mbak Jenab tadi di warung gara-gara Pipin, kau minta foto gak sama dia? Aduh Mas. Iya Mas, saya lupa. Bambang Sudarmo. Aduh. Lu gimana sih, Mel? Masa anak art kabur-kaburan di saat jam kerja seperti ini? Lu kan tahu, Mel. Saya tuh paling gak suka sama orang gak profesional kayak gini. Gara-gara dia pergi, dress up jadi lama lagi. Iya. Saya akan mastiin dia buat gak ngulangin kesalahannya sama. Pak produser, mohon maaf Pak sebelumnya, Pak. Tapi kalau mau marah jangan sama Melani, biar sama saya aja. Saya yang salah kok, Pak. Saya tuh gak nyalain kamu. Tapi karena kamu udah salah, kamu saya keluarin dari tim ini. Kalau Alan dipecat, ntar Juna bully siapa lagi, Mi? Idih, lu sempet-sempetnya mikir begitu, ah. Sian tahu. Lan. Iya, Mel. Maaf. Iya, Mel. Gak apa-apa, Mel. Kan ini juga bukan salah kau, Mel. Lan, yuk. Balik bareng Mami aja, yuk. Janganlah, Mam. Mami kan harus ke lokasi syuting ADC juga. Udah, biar Alan pulang sendiri aja ke kosan, ya. Kasih semuanya, ya. Mi, ya. Saya merasa bersalah banget sama Alan. Thank you.